Jawabannya adalah karena kemarin atlet kita tidak bisa mengikuti salah satu ajang prakualifikasi untuk bisa ikut Olimpiade Tokyo. Kenapa? Karena ada pandemi. Nah, karena pandemi jadi ditunda akhirnya oleh Federasi Internasional Panjat Tebing yaitu IFSC, maka diputuskan pemenang dari perlombaan sebelumnya yang kemudian otomatis menjadi peserta. Namun jangan khawatir, meskipun demikian, atlet panjat tebing Indonesia seperti yang teman-teman ketahui tetap saja menorehkan prestasi. Prestasi terakhir yang berhasil diraih oleh teman-teman kita misalnya adalah ketika kejuaraan World Speed Championship di Salt Lake City, di mana para atlet kita berhasil memecahkan rekor dunia. Fredrik Leonardo dan Kiromal Katibin. Nah, selain ajang World Championship dan World Cup, kita tentunya sedang mempersiapkan para atlet kita untuk kejuaraan Olimpiade di Paris nanti, 2024. Insya Allah pada saat itu, nomor andalan dari para atlet Indonesia yaitu nomor speed atau kecepatan akan dipertandingkan secara tersendiri. Dalam kesempatan itu, atlet-atlet panjat tebing kita akan mempunyai kesempatan untuk menunjukkan prestasinya yang luar biasa. It was an exciting night of races. In the small finals, jadi mohon doanya agar semua atlet kita bisa terus diberikan kekuatan agar bisa mengharumkan nama baik bangsa dan negara. Mohon doanya khusus untuk para atlet panjat tebing Indonesia ya.